kristal tapi tapi kayak ada kuning-kunyang dikit, nggak tahu ya. Jadi semi tipis ya. Putihnya putih anu. Ini kayak 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 ciblek kristal ya. Iya, kayak ciblek putih. Kayak ciblek putih. Cakep bos warnanya. Hacilan Mas ya bos ya, untuk nama aslinya. Ini untuk makannya dia serangga untuk hacilan Mas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat Ica dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kali ini dan untuk semua berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Nah, untuk kali ini saya mau ke kiosnya Mas Aji ya, di lantai 2 gedung utama, di belakang di lantai 2 ya. Nah, untuk kiosnya di sini ya teman-teman ya. Nah, kita akan tanya-tanya sama bos besarnya nih. Nih bos besarnya, untuk harganya berikut lagi, stoknya lagi ambiar katanya. Selamat pagi bos. Iya, selamat pagi bos. Nah, gimana kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini nih, hari Sabtu, masuk burung apaan nih? Ini cipau, plesipasitan anak, ciblek anakan, kucuk anakan, SXDC. Bimoli. Bimoli ada? Nah, Bimoli ada, banyak. Oh, untuk kirim-kirim gimana nih? Bisa, asal ongkirnya cocok. Nah, untuk COD bisa? COD bisa, se-Jabotabek. Nah, jadi luar Jabotabek juga bisa kirim-kirim? Nggak bisa. Kalau maksudnya COD nggak bisa kalau luar kota. Oh. Kalau se-Jabotabek bisa. Kalau kirim-kirim bisa, bos. Oh, bisa ya. Nah, untuk buka di sini jam berapa? Jam 6 sampai jam 4. Jam 6 pagi sampai jam 4 sore ya? Iya. Nah, ini bos nih, banyak yang nyari nih untuk pleci. Ini pleci jakun apa? Pacitan. Pacitan, anakannya. Ini ada 2 ekor doang. Ada 2 ekor. Berapa nih? 175. 175 ribu? Iya. Wah, mantap ya. Jinak. Jinak tadi ya, udah 175 ribu. Nah, di situ ada cibleknya, itu ciblek semi apa kristal? Ini semi. Semi, ciblek semi ya. Anak juga. Untuk ciblek seminya di harga berapa tuh? 175 sama. 175 juga. Nah, ini putihnya sih putih kristal tapi tapi kayak ada kuning-kunyang dikit, enggak tahu ya. Jadi semi tipis ya. Putihnya putih anu. Ini kayak 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 ciblek kristal ya. Iya, kayak ciblek putih. Kayak ciblek putih. Ini 175.000 ya. Iya. Ini satu sarang nih. Iya. Om bisa lihat untuk yang itunya, untuk lihat jantan, kayaknya jantan. Oh, ini jantan semua. Oh, jantan semua ini. Nah, ini paruhnya bawah ini hitam. Makan ada 3, laku 1. Tadi sore laku 1. Paruhnya bawah hitam semua. Oh iya, jelas nih malaki. Tuh. Ini ya temennya. Jelas ya. Lidahnya juga hitam. Tapi ini kayak kayak kristal ya, coba jadinya. Tapi ya, agak kuning. Agak kuning ya. Kayak agak semu-semu kuning. Semu kotak apa nggak tahu nih. Tapi ininya putih jadinya. Putih ya. Putihnya bersih ya. Bersih. Kapas. Ini kapas. Biasanya kan agak gimana kan ya. Tapi ciblek putih ada yang anu bos. Ada yang agak semu kuning dikit gitu ada. Iya, istilahnya semi tipis gitu. Ada itu. Posisinya kalau ciblek ini kan rasanya kan beda, suaranya lebih bening, bos. Ini ciblek Bali nih. Ori. Ciblek Bali. Ori dari Bali. Ori dari Bali. 170.000 aja ya. 175. Oh, 175.000. Sama ini 175. Yang beda ini terucuk anak. Ini ada terucuk anak berapa nih? Terucuk anak harganya 60.000. 60.000 satu ekornya ya. Udah lumayan gede lah, udah pada nasinya ini. Dari mana nih kalau terucuknya? Terucuknya ini dari Bali juga. Dari Bali. Mantap ya. Langsung. Cipo bahan mulus-mulus nih ya. Mulus 25, yang bondol 15. Pilihan banyak.
Sudirman Bypass ke atas. Kalau grosir gimana? Glosir lebih murah. Lebih murah lagi. Nah, pokoknya bisa calling-calling. Calling-calling kalau untuk grosir ya. Nah, lebih murah banget pokoknya. Wah, di atas-atas stoknya banyak. Nah. Di atas banyak. Atas, di atas supaya makan dengan tenang ya. Iya. Sisi posomo tadi habis apa-apa. Bakul-bakul habis jantan ya. Bakul-bakul habis pada ngambil nih, udah pada milihin, tapi di atas masih ready banyak ya. Iya. Untuk cipo. Bos, lanjut ke sini, Bos. Renjak Lawu. Renjak Lawu ini Sumatera Pak, gimana? Ini Lampung, Palembang. Lampung, Palembang. Ini kondisi masih bahan berapa nih? Ini 25. 25 ribuan. Stoknya banyak banget. Ini renjak coki juga ada nih. Ada renjak coki juga. Untuk renjak coki gimana? Renjak coki harganya 35. 35 ribu untuk renjak cokinya ya. Nampaknya seperti untuk ya, ada yang muda ada yang tua ya. Kondisi burung masih bahan, akan juga masih serangga. Renjak yang pilihan ada, pilihan itu jantan yang rawatan ada itu. Harganya 50 itu udah rawatan lama. Wah. Ini yang renjak yang sudah rawatan lama tapi masih semi pur ya. Ini harganya 50.000. Iya. Berapa? Udah pada bunyi dong berarti. Iya, udah mulai bunyi. Udah mulai bunyi. Yang ini anak ini muda ini. Berbakat, muda jantan. Ini untuk penampakan SRDC-nya mulus, panjang, banyak, panjang. Ori Bali. Ori Bali ya. Langsung sold out yang mulus nih. Berapa bos? 125. 125 ribu ya. Nah, untuk penampakan yang lainnya stoknya ambiar untuk SRDC Balinya ya. Kalau bondol harga berapa, Bos? Bondol harga berapa? 100.000 ya kalau yang bondol. Kalau yang mulus harga 125 ya. Nah, baik teman-teman ya, di sini untuk pentet ambiar ya. Ini untuk pentet yang blangkon-blangkon juga ready, atau pentet Madura katanya. Om, bukan Madura ya. Ini yang Bali. Bali, nah, tapi ya blangkon ya. Blangkon. Makanya teman-teman ya jangan terpengaruh sama daerah ya, teman-teman ya. Sebenarnya kalau jenisnya kalau Jawa Timur yang blangkon juga ada. Ada. Badannya kecil. Kalau ini bodinya gede. Gede. Coba Om, lihat Om untuk yang blangkon dari Bali. Kepalanya gede Bos, mantap. Kepalanya, badannya gede. Ini harga berapa? Ini harganya 150 yang mulus. 150 yang mulus, nah, yang blangkon seperti ini ya. Nah, yang bondol, ini ada yang bondol harganya cepet. Untuk yang bondol harga 100.000 untuk yang blangkon-blangkon seperti ini ya, sampai sini nih. Kan biasanya cuma sini doang ya. Ini nyampe sini itemnya tuh. Kalau yang Bali yang biasa juga biasa ada. Kalau yang biasa ini di harga berapa? Itu yang mulus cepet. Yang bondol harganya 75. Nah, untuk yang mulus di harga 100.000, untuk yang bondol di harga 75.000. Jadi teman-teman kalau pentet itu cuma ada berapa hari ya? Sempur apa sih? Sempur blangkon sama apa lagi tuh? Gue sampai lupa ya. Jadi jangan ngikutin daerahnya dari mana ya. Cuman kalau biasanya kalau dari daerah Jawa itu fisiknya lebih bagus ya kalau buat ini ya, buat diombyokan ini. Ini untuk penampakan pentet Bali ya. Semuanya pentet dari Bali. Nah, oke teman-teman ya. Di sini untuk Bimoli atau Kancilan Mas. Turun harga Bos. Nah, buat satu minggu turun harga ya untuk Bimolinya. Nah, untuk ini kan ada bondol mulus Bos. Ya. Kalau yang mulus di harga berapa Bos? 225. 225.000. Nah, biasa 275. Nah, berarti lumayan tuh gocap ya turun harga. Nah, kalau yang bondol 200.000. Untuk stoknya jangan khawatir, banyak pilihan. Burungnya pokoknya dipantau seperti ini ya teman-teman ya.
Pokoknya jangan nyampe rumah itu komplain, bos. Dipantau dulu, dilihat dulu, pokoknya untuk kesehatannya. Kondisi burung masih bahan ya, bahan, makanya juga masih serangga atau udah rawatan. Ini mulus nih. Nih ada yang mulus, tuh ya. Nih yang mulus sepot ini di harga 225.000. Ada yang murah-murah, bos. Biasanya teman-teman ada yang nyari yang murah-murah. Siapa tahu ada yang murah. Oh, ini ada satu. Nih ada satu untuk yang murah sepertinya kondisi bondol. Nah, cuma minusnya ini kaki belakang. Oh ada. Kaki belakang nggak ada. Oh iya tuh kaki belakangnya nggak ada ya. Tuh jari berapa nih? Ini dikasih harga 100.000. 100.000 aja ya. 100.000 aja kaki jari belakangnya nggak ada. Nggak ada. Oh gemuk. Oh gemuk ya. Dari amet-amet ini mungkin dari anak atau dari apa ya? Amet-amet. Posisinya beda ya. Kalau apa cacat kena pikatan atau kenapa ya beda ya? Beda. Ini dari amet-amet ini dari anak kali. 100.000 aja ya? 100.000 aja. Oke bos, taruh di sini bos. Supaya yang ini yang mulus. Nah ini yang harga 100.000 ya jarinya ya. Nah baik teman-teman, kita aja di sini ready juga untuk ciwa, ciblek sawah ya. Stoknya tinggal sedikit nih ya, untuk ciwanya. Yang buat masteran-masteran, buat tulis di depan rumah. Klik, 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 klik. Ya. Ini bisa buat variasi bos. Untuk ciwa ini. Untuk harganya cukup 15.000 aja. Kondisi burung masih bahan, makannya juga masih serangga. Kita ke bawah. Nah di bawah sini ready juga untuk paok pancawarna ya. Ini paok pancawarna makannya masih serang. Udah nggak perlu belum nih? Belum. Belum ya. Untuk paok pancawarna ini harga berapa? Harganya yang jantan 50. Jantan 50 ini ya, jantan ya. Yang cewek harganya 35. Nah, untuk yang cewek ini di harga 35. Ini yang cewek ya. Nih. Udah stoknya banyak juga ya. Nah, kita lanjut di sini ready juga untuk ciung batu. Ciung batu ini udah nggak perlu belum ciung batunya nih, semi pur. Untuk ciung batu ini di harga berapa? Harganya 75.000 aja. Stoknya ada 3 ekor ya. Untuk ciung batunya 75.000 aja. Ini suaranya bagus, burungnya gede juga. Nah kita lanjut. Di sini juga kalau buat aviari ya bos ya. Tadi kan ada bimoli yang jantannya. Di sini juga ready untuk yang betinanya. Jadi tinggal dimasukin ke sangkar aviari. Jadi sepasang bos ya. Di sini untuk bimoli atau kancilan emas. Yang betinanya di harga berapa? 50.000. 50.000 aja. Ada, bos. Bimoli jantan bos. Nah, baik teman-teman. Di atas ini ready juga untuk ke pudang mas atau ke pudang Bali ya. Untuk sepaknya udah makan pur ya bos ya. Udah makan pur ya. Udah rawatan lama. Ada 3 ekor. Ini sudah makan pur di harga 250.000 aja. Untuk ke pudang Balinya atau ke pudang emasnya ya. Nah, kita lanjut ke ombokan sini ready juga untuk truk cukanya nih. Palembang. Palembang. Truk Palembang berapa nih? Palembang harganya 40.000. 40.000 ya. Mulus. Mulus-mulus. Nah, di sini ready juga ya untuk siri-siri Jawa, cak daun nih. Ini gelap kalau dari sini, bos. Itu ya. Untuk harganya di sini cukup 75.000 aja untuk siri-siri Jawanya. Kita lanjut di sini ready juga untuk kopior Jawa berapa nih?
25.000 sudah pada makan pur. Stok banyak. Stok banyak. Berapa bro? Sepasang 75. Nah ini untuk emprit Papuanya ini sepasang 75.000 aja. Nah oke teman-temannya, mungkin sekian dulu dari Donito Kusuma. Kalau ada salah-salah kata, Donito Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang nyari burung-burung lolohan nih, masih ready ya. Untuk ciblek semi tipis sama pleci pacitanya, monggo, stok terbatas ya. Nah kita akan pamitan sama bosnya bos. Makasih bos, selamat sukses selalu.